Alhamdulillahilladzi bi'ihdatihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis salat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadail wal karam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap hari pagi, petang, siang dan malam kita mengucapkan la ilaha illallah. Tiada ilah, tiada Tuhan yang patut diibadahi, tiada kecondongan hati kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nafikan semua selain Allah dari dalam hati kita. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada sesuatu di hati kecuali Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah di dalam diri kita, cukup Allah di dalam kehidupan kita. Ni'mal mula wa ni'mal nasir, ilahi anta mansubi. Ya Allah, Engkau yang aku tuju, Engkau yang aku maksud. Wa ridha kama tuhibbi, ridha yang aku cari ya Allah. Tidak ada ridha manusia semata-mata mengharapkan ridha Allah. Maka kalimat tauhid mengesahkan Allah ini, marilah kita sama-sama turunkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar menjadi buah yang begitu luar biasa dalam kehidupan. Salah satu produk dari buah kalimat tauhid itu yang tercermin pada seorang hamba ketika tidak ada lagi beda antara ujian dengan hinaan. Ujian tidak membuatnya melambung, hinaan tidak membuatnya menurun. Baginya ujian, hinaan, suara burung kicau sama-sama suara yang teramat kegendak telinga, hanya sebagai suara. Maka baginya kalau dia diuji, dia kembalikan kepada Allah. Aku diuji orang karena Allah menutupi aibku. Kalau Allah buka, tidak ada yang menguji, mungkin menemani, mungkin tidak mau. Kalau dia dihina orang, dia ikat kepada Allah. Apa yang mereka ucapkan menghina aku ini terlalu kecil daripada hina yang Allah tutupi. Allah tahu pandangan mata kita kemana, lirikan data kita kemana. Allah tahu bisikan hati kita, kotornya niat buruk kita. Allah tahu, tapi Allah tutupi. Jadi ketika orang memuji, karena Allah masih menutupi aib kita, maka tidak ada beda antara hinaan dengan pujian. Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau seperti apapun penilaian orang, tidak akan berubah takdir yang telah Allah mendatangkan kepada. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun yang kedua bentuk keibadah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu hatinya ikhlas, hatinya senantiasa hanya mengharapkan kepada Allah. Dengan cara apa? Ketika ia melakukan kebaikan harus dengan dua. Pertama, niatnya benar, cara yang disebut benar. Ada orang niatnya benar tapi caranya keliru, maka tidak bernilai di sisi Allah. Ingin bersedekah tapi caranya mencuri, maka tidak bernilai di sisi Allah. Ada juga orang caranya benar tapi niatnya keliru, maka juga tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
taala. Betapa banyak amalan yang menurut orang itu luar biasa, begitu besar pahalanya, tapi karena niatnya begitu maka tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga mungkin amalan yang kecil tidak pernah dikagumi orang, tapi niatnya tulus karena Allah, bisa saja amalan itu jauh lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, mari kita menganggap semuanya semata-mata karena Allah. Kita belajar, walaupun mungkin kita tidak sesempurna itu, tapi mari kita pelan-pelan berproses, karena kita adalah manusia, agar kita biasa terus saling memperbaiki. Tapi mungkin barangkali ketika kita berinteraksi dengan manusia lain, terkadang niat kita keliru. Ada yang melakukan kebaikan agar dibaiki orang banyak, ada yang melakukan kebaikan agar orang itu memujinya, ada yang melakukan kebaikan agar tidak dijahati orang, ada yang melakukan kebaikan agar orang jadi enggan untuk keras kepadanya. Ada unsur gratifikasi yang membuatnya mendapatkan sesuatu yang lebih daripada orang lain. Itu yang diniatkan. Tapi Islam tidak mengajarkan itu. Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan itu. Apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Wa ahsin, berbuat baiklah. Apa tujuan berbuat baiknya orang Islam dan orang beriman itu? Kita Allah diberi kesinir. Kenapa kau berbuat baik? Karena Allah suka. Bukan lagi kepada agar orang suka kepada kita, bukan lagi kepada agar saya mengikuti apa yang saya suka, tetapi apa yang Allah suka. Bahagia itu terletak kepada di mana, terletak di tempat itu ketika Allah suka. Kalau Allah sudah suka, maka kenapa kehidupan kita? Janganlah Allah suka. Mohon maaf, barangkali gubernur suka kepada kita, maka hidup kita terjamin. Apalagi Tuhan seluruh alam yang suka kepada kita, maka tidak ada yang sulit di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka niatkan semuanya karena Allah. Apa artinya seluruh dunia suka tapi Allah yang benci? Dan juga bahaya sama sekali meskipun seluruh dunia benci tapi Allah yang suka kepada kita, selama kita punya akhirat insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika bekerja pun niatkan karena Allah, meskipun bukan ibadah sholat, bukan ibadah mengaji, bukan ibadah berzakat, tapi bekerja pun adalah ibadah. Kalau kita niatkan cari uang tanpa diniatkan, uang itu pasti akan datang, pasti akan Allah beri, karena orang tidak beriman Allah beri uang itu. Tapi terlalu kecil niat itu jika hanya semata-mata disandarkan kepada ibu. Tanpa kita niatkan pun uang itu pasti datang. Tapi dengan niat pekerjaan kita itu dapat kita ketahui dia digolongkan bernilai ibadah atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita sama-sama asal Allah suka. Karena seringkali kita mengikuti apa yang kita suka, justru yang kita rasa kita suka itu yang mengecewakan kita. Tapi kalau kita mengikuti apa yang Allah suka, insya Allah kita tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Dalam Allah beriwalakum berbukaan al-azim wa nama'ani wa iya'ku bimakini inna وَتَقَبَّلَ مِنِّي وَمِنكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam ala al-nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim.